Halo Easy Media Lovers, apa kabar kalian semua hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi yang mungkin berguna bagi kalian yang sedang membutuhkan sebuah footage video, foto, atau gambar vektor yang bisa kalian jadikan sebagai ilustrasi di dalam project klip video kalian. Di dalam pembuatan film dan produksi video, footage sendiri artinya adalah materi rekaman video mentah yang diambil langsung dari kamera film atau kamera video yang sudah melalui proses pengeditan. Untuk membuat gambar bergerak atau motion picture, video klip, acara televisi, atau karya serupa. Footage hanya merujuk pada gambar yang direkam, seperti stok film, kaset video, atau klip digital. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada kalian dua buah website atau situs yang menjadi tempat favorit saya untuk mencari footage-footage terbaik yang biasanya saya gunakan untuk project klip video saya. Yang pertama adalah pixabay.com. Tampilan muka atau homepage-nya seperti ini. Di sini kita bisa mencari file berupa foto, ilustrasi, gambar vektor, video, bahkan musik. Tinggal kalian ketik saja kategori apa yang ingin kalian cari di kotak pencarian ini. Misalnya kalian ingin mencari file yang berhubungan atau bertemakan alam misalnya ya. Kita ketik saja alam. Maka akan keluar banyak sekali pilihan file yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini adalah hasil yang ditampilkan dalam format foto. Untuk menampilkan hasil dari format video, kita arahkan kursor ke arah tab menu. Kita klik di tab gambar ini dan pilih video. Maka footage video akan ditampilkan. Format video ini bisa dipecah lagi ke dalam subkategori seperti efek, kategori video, dan resolusi ya. Misalnya efek ini, klik saja tab efek dan kita pilih jenis efek seperti apa yang ingin kita cari. Di sini ada yang berupa animasi video, gerak lambat atau slow motion, dan selang waktu. Misalnya kita coba animasi video ya. Dan ini adalah hasil pencarian dari video berupa animasi video. Jadi seperti itu ya. Dan ini adalah tab kategori. Ini untuk menemukan video dengan jenis atau kategori yang lebih spesifik ya. Tadi kita mengetikkan kata kuncinya adalah alam. Nah, di sini kita bisa perkecil lagi lingkupnya. Apakah alam yang berhubungan dengan alam pemandangan? Apakah alam yang berhubungan dengan hewan? Atau apakah alam yang berhubungan dengan musik misalnya. Dan ini adalah tab resolusi. Kita klik dan kita tentukan resolusi video yang ingin kita gunakan. Mau yang HD atau High Definition. Atau yang 4K. Ya.
atau tampilkan saja semua hasilnya. Tapi yang namanya file gratisan, kadang tidak semua file yang kita mau itu bisa kita temukan ya. Atau terkadang file yang kita maksud itu masuk ke dalam kategori yang berbeda. Jadi silakan kalian eksplorasi lebih dalam sendiri ya. Kemudian website yang kedua adalah pexels.com. Tampilannya seperti ini. Sebetulnya ini adalah website andalan saya nih untuk mencari footage video atau video bebas copyright ya. Malah saya lebih suka Pexels sebetulnya dibandingkan Pixabay karena stok gambar dan videonya lebih banyak dan lebih variatif di sini dibandingkan di Pixabay. Sekarang kita coba cari misalnya kata kuncinya adalah cinta. Ini adalah kumpulan foto-foto bertemakan cinta. Saya mau cari format video misalnya. Oke, ini adalah kumpulan video bertemakan cinta ya. Cara mendownloadnya pun cukup mudah, tinggal klik saja file yang kita ingin unduh ya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan aplikasi, bukan aplikasi sih, software ya, software yang namanya Internet Download Manager. Jadi kalau kalian lihat di atas-atas video ini, yang biru ini, kotak biru, ya, ini adalah software yang sudah terintegrasi, software download ya, yang sudah terintegrasi dengan browser. Jadi misalnya saya masuk ke halaman website apapun itu, yang di dalamnya terdapat video, maka Internet Download Manager ini akan menawarkan kita apakah mau mendownload file video tersebut. Idenya seperti itu ya. Nah, karena kebetulan di sini adalah filenya video semua, maka ditawarkan sama IDM ini apakah kita mau mendownload video ini atau tidak. Kalau saya karena sudah terintegrasi dengan IDM atau Internet Download Manager, jadi saya hanya tinggal klik tombol ini saja misalnya ya, video ini. Nah, saya klik start download. Dan file pun akan terdownload otomatis ya. Internet Download Manager ini cukup membantu proses pendownloadan ya, terutama file-file besar. Jadi kalau kita mendownload suatu file itu tanpa menggunakan software download manager ya, biasanya prosesnya akan sedikit lebih lama dibandingkan dengan kita memakai software bantuan ya. Dalam konteks ini saya memakai Internet Download Manager. Nah, kalau kalian tidak memiliki software ini, kita bisa mendownloadnya secara manual ya. Kita klik saja filenya. Kemudian klik unduh gratis. Ini karena saya menggunakan IDM, dia muncul lagi seperti ini ya. Jadi kita cancel saja atau kita tutup. Oke. Maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada tampilan seperti sampaikan terima kasih kepada Fikret. Fikret ini adalah content creator, si pembuat footage ya. Sampaikan terima kasih kepada Fikret. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memberikan sedikit donasi kepada si Fikret ini seikhlasnya, atau kita bisa mengcopy paste nama beliau ya, video oleh Fikret Kailan ya, dari Pexels. Kita salin namanya dia, terus kita tempelkan di vlog atau video klip yang kita buat, yang kita gunakan menggunakan video dari Fikret ini. Mencantumkan nama atau donasi ini tidak harus ya. Ya, sekedar berbagi ucapan terima kasih saja sih tidak masalah. Kira-kira kalau kalian bagaimana nih? Mau donasi enggak? Jawab sendiri ya. Tapi ada tapinya nih. Sepertinya kalian tidak akan bisa mendownload file-file video ini
tanpa kalian menginstal aplikasi VPN di perangkat kalian terlebih dahulu. Ini khusus di video saja ya, yang tidak bisa. Kalau foto sih masih bisa terdownload tanpa VPN. Awalnya saya juga tidak bisa mendownload video, tapi begitu saya aktifkan VPN saya menggunakan VPN dari Avast Secure Line VPN. Ini setahun saya bayar 500 ribu ya. Nah, setelah kita aktifkan VPN, video baru bisa terdownload. Saya juga nggak ngerti kenapa. Mungkin website ini hanya membatasi atau mengizinkan penggunaan kanal mereka di negara-negara tertentu saja sebenarnya. Tapi masih bisa diakali dengan menggunakan VPN ini. VPN ini banyak banget fungsinya. Kalian coba aja. Nah, gambar dan video sudah dapat. Selebihnya adalah tinggal imajinasi kalian yang bekerja. Jadi pintar-pintar kalian saja meramu atau memadupadankan gambar atau video dengan project yang ingin kalian buat. Atau istilahnya mix and match. Karena setiap foto dan video itu mempunyai feel atau rasa dan emosi masing-masing ya, kalau menurut saya. Tantangannya adalah membuat potongan-potongan klip ini menyatu dengan baik dengan proyek kita. Entah itu musik video, ataupun video dengan narasi di dalamnya. Secara emosi dan secara visual itu nyambung, tidak asal tempel ya. Dengan sedikit imajinasi, potongan-potongan foto dan video ini bisa jadi satu tontonan yang memiliki alur cerita dan emosi tersendiri nantinya. Terkadang kita membutuhkan suatu bentuk ilustrasi visual di dalam proyek kita untuk memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan dan menunjang narasi yang kita bacakan atau musik yang kita mainkan atau nyanyikan ya. Namun sekali lagi, foto dan footage clip ini adalah ibaratnya puzzle tanpa bentuk. Selebihnya gunakan imajinasi dan ide kreatif kalian untuk membentuk potongan-potongan puzzle ini atau potongan-potongan klip ini menjadi sebuah kreasi dan tontonan yang menarik dan memiliki kualitas. Oke? Silakan bereksplorasi, silakan bereksperimen, silakan berkreasi. Selamat mencoba dan tetap semangat!